안녕하세요, 리버파입니다. 안녕하세요, 아라입니다. 귀여워. 좁다 보고 싶어. 안 돼? 안 돼? 안 돼? 안 돼? 안 돼? 안 돼? 맞아, 돼. 리프트밖에 안 돼. No, no. I wear boxer. 자기야. 여러분, 감사합니다. 감사합니다. 주불래. 주불래? 주불래 보고 싶어. 아이씨. 국그리. 국그리. 안나 나게. 네. 알라. 바다라 반나 아두. 바바이라. 가자. 빨리 주세요. 가지 tu masih dikejap. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Kaji. Bila masa kaji masuk kejap. Okey, duduk situ. Kaja. Kiyo. Macam bibit dan cerita Korea. Bibit. Kaja. Buat apa kecek gitu? Kaja paling wah. Kau pernah dengar ke? Ni. Orang Korea kecek Kelate. Ini orang Korea kecek Kelate. Episod kali ni memang berbeza sebab Aira kan jenis yang cepat berubah mood. So, korang boleh tengok yang Aira reject kau-kau tau mamat poyo ni. Agia bogo shippo. Arende narum. Apa ni susahnya? Narum yobu kyopta. Kyopta. Cugule hamsa hamida. Dah pandai lah cakap Korea. Nanti jumpa Kim Ubin. Yorobun kyopta. Ah, banyaklah kyopta, yorobu lah apa. Hai, Ra. 안녕하세요, 리버파입니다. Dekat library, dah jumpa. Aku nak tenang-tenang fikiran pun jumpa lagi. Seraputlah. Boleh? Buat apa kat sini? Kenapa jual mahal sangat? Orang datang sini nak tenang-tenangkan fikiran. Bukannya nak berkenalan ke, nak berborak ke apa semua. Tak nampak ke Aira tengah baca buku sekarang ni? Ya. Macam Aira nampak macam lapar, macam nak makan. Lepas tu, dia datang kat sini nak ajak Aira buka puasa sekali. Nak? Tak apa kot. Sebab Aira nak buka puasa dengan kawan yang lain. Siapa? Hah? Kawan Aira yang lain? Yalah, siapa? Kim Hafiz Hakim. Dengan Lee Kanda. Kim Hafiz Hakim? Ya. Yeah. Dengan Lee Kanda? Oh. Lee Kanda? Tak, macam inilah. Pelangkan orang esok lusa. Taklah, kenapa hari pula tiba-tiba? Kita kan baru kenal. Aira bukan jenis yang mudah-mudah keluar dengan lelaki ke apa. Lagipun rasa macam tak selesa lah. Ajak buka puasa je pun. Tak faham tak sekarang kita berdua. Nampak tak elok, tak manis. Aira tak suka. Buat apa? Tak apa. Kalau Aira tak nak, tak apa. Tak lah, you bergerak dulu lah. Ada ramai lagi nak buka puasa dengan dia. Yelah. Ha? Yelah, kita kata pergi nak buka puasa dengan Lee Kanda. Tak apa dengan Lee Fis One apa, Lee Fis Kim apa tadi kan? Lee Bagai Bintang di Syurga nama dia. Tak apalah, cuma. Tak apa, Lee pun nak boleh agak Lee ajak buka puasa dengan Kim Faridah. Oh, ya ke? Dia nak ajak dia buka puasa sekali. Oh. Kalau Aira tak nak, tak apa. Macam rugi pula. Jumpa dulu. Bye-bye. Rif. Tak apalah.
jomlah pergi sekali sebab tadi Lee Kanda cakap tak jadi. Pulak dah. Betul. Kaja, dah nak buka dah ni, jom. Yelah. Tak, sekarang ni aku nak tahu kenapa kau selalu ikut aku. Ini masa aku ikut kau? Lah, habis tu takkanlah aku dekat library kau ada. Aku dekat sini pun kau ada. Takkan kau nak cakap takde ke, jodoh ke? Takde, okey. Kau nak aku jujur ke kau nak? Aku tak jujur. Ikut je lah, apa-apa jujur, je lah. Okey, first aku nampak kau, aku rasa macam kau ni cantik lah, cantik lah. Jujur cakap lah, cantik, comel. Cute, kiowo lah, kiowo. Senang cerita kiowo lah. Kau ni biar betul. Kau tahu tak dekat sekolah, ramai yang tak suka aku. Ramai yang cakap aku nerd, selalu dengan buku je, jalan sorang-sorang. Tak ada orang pun nak kawan dengan aku. Aku boleh jadi kawan kau? Tak adalah, aku bukan apa. Aku macam tak biasalah berkawan dengan orang sangat. Lagipun kalau yang Lee Kanda dengan Kim Hafiz Hakim tu, diorang sepupu aku sebenarnya. Balik-balik Lee Kanda, balik-balik Lee Hafiz lah, apa lah. Kenapa kau nak jealous tak, pula? Tak boleh kalau kita kawan? Tak adalah, boleh je. Tapi rasa macam awkward lah sikit. Sebab, yelah kan, kau ni, aku adalah tertengok kau punya Instagram hari tu. Followers kau ramai. Lepas tu, ramai perempuan yang minat kau. Aku rasa macam kita tak sesuai kot berkawan. Kanta lah, stop. Stop eh. Dia tak jujur je lah, stop kan? Bukan stalk. Aku cuma ternampak dekat explore IG aku. Ah, tu je. Explore. Tak ada makna lah aku nak stalk kau. Kau ingat aku tak ada kerja ke? Explore eh? Aku busy lah. Baca buku apa semua. Nak main Instagram apa semua tu memang tak ada makna. Lagi-lagi nak stalk IG kau. Riff.wafa tu. Memang malas, tak malas lah. Malas aku nak layan. Nak pergi makan tak eh? Nak ke tak nak? Okay, bye-bye. Apalah kau macam tu, aku pergi dekat. Ya. Aku pergi dekat. Cepatlah, pali. Tak sepupu aku. Pali. Cepatlah, dah pukul berapa dia ni? Serabutlah, dah lah tiba-tiba datang kaca kita. Lepas tu nak paksa-paksa pula. Okay, ni betul-betul tak nak pergi. Okay. Tapi lapar. Weh, tunggu jap. Okay. Asal so, kau rekod eh? Asal kau rekod? Ais, kati ya nak rekod. Okay, so sekarang ni Riff dengan Aira, kita nak pergi makan, nak buka puasa sekali. Tak, kenapa kau rekod? Tak asal. Suka aku tak selesa lah. Ah, selesa tak selesa, aku nak rekod. Aku dah lah tak biasa dekat social media apa semua ni. Kau ni selalu buat benda yang aku tak suka. Benda yang tak suka tu lah. Kau tak suka tu lah yang aku suka buat. Masalahnya, buka puasa tu memanglah best. Tapi, dengan kau, sebab kau tu buatkan aku rasa stres. Aku ni pergi sebab aku lapar je. Sebab terpaksa. Kau ingat aku nak keluar dengan orang yang random macam kau ni, yang tiba-tiba datang lepas tu buat perangan kerek kau tu? Hai. Kerek? Bila masa kerek tau? Dah tu datang. Sekarang ni yang kereknya kau. Aku ajak buka puasa sekali, kau tak nak? Bukan kerek. Apa yang kerek sekarang? Aku cuma malu. Malu? Tapi mau, is it? Rasanya. Ingat kita ni nak sangat buka dengan dia. Tak nak ngaku. Serabut. Tak nak ngaku. Wah, peluh mat. Panas ni. Tak, kalau kau nak ajak aku, at least bawa lah kereta sampai atas ni ke apa semua. Kau tahu tak tadi driver aku hantar sampai atas sana tau. Ni nak kena jalan kaki lah apa pula. Ikut boleh tak jalan ni kan? Jangan banyak bunyi. Just ikut and jalan pergi makan. Kau nak keluar dengan aku. Tapi tak adalah. Stres. Banyak cakap. Banyak bebel. Boleh tak kalau bawa naik kereta ni atas? Atas.
Jalan Yalah. Sikit pun merengek. Macam tak apalah kau macam tu. Tak habis-habis cakap macam tu. Kalau kita cakap banyak, cakap membebek pula. Maju. Kalau tak cakap, cakap kita sombong lah, kerek lah apa semua. Semua tak kena. Cepatlah. Ui. Marah eh? Kau panas dah ni. Marah eh? Hello? Cik cakap hi sikit. Cakap hi kat kamera. Janganlah, aku tak sukalah. Cik, daddy aku call. Cakap hi kat kamera. Benda tak suka lah saya suka buat. Hello? Ya, daddy. Tak, sekarang Aira keluar dengan... dengan kawan Aira. Laki boyfriend Aira. Aku dah cakap kan? Dengan kawan Aira, perempuan. Jadi tak risaulah. Dia Aira pandai jaga diri. Ya, kau, betul kawan perempuan. Tak tipu. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Kamu perempuan. Yeah, I love you more. Love you too. Kau ni tak habis-habis kan? Apa? Kau tahu tak daddy aku tu garang? Tak, sampai bila kau nak rekod ni? Kau ingat kau nak post kat story IG tu? Ada orang nak tengok ke? Benda ni kita nak simpan orang kata apa, kenangan. Kenangan aku apa? Aku nak lah ada kenangan dengan kau. Ha. So nanti kalau aku dah habis sekolah, apa? Aku boleh tengok balik. Tiba nak kenangan-kenangan pula. Kenangan lah. Kau tu bukan siapa-siapa pun dalam hidup aku. Bukan sekadar siapa-siapa. Orang yang aku terjumpa dekat dua tempat. Tu je. Kalau aku tak minat lah. Aku je nak rekod je. Tahu lah aku ni cantik. Nak rekod-rekod apa semua. Ini mampu itu. Lepas tu cakap untuk kenangan. Kenangan apa? Cepatlah. Mau nak cepat sangat kan? Awal lah. Daddy aku dah lah marah kalau kita balik lambat. Nanti aku cakap dengan daddy kau. Daddy kau mesti okey dengan aku. Perasan. Macam mana cakap aku? Daddy aku, Alif Irfan tau. Kau jangan main-main. Oh, Alif Irfan. Kenal. Kau kenal daddy aku? Kenal. Macam mana kau kenal? Kalau kau dah tahu lah. Daddy kau tu selalu dengar cover aku dekat TikTok. Oh, selama jantung ini berdetak. Sedap ni suara. So, itu sebab dia selalu. Itu sebab dia kenal. Jadi aku tengok YouTube kau ataupun lagu yang kau cover tu sebab suara kau tak sedap. Kau jangan nak perasan lah. Suara macam sedap gila suara dia. Suara kau tu macam burung, tahu tak? Burung. Yo. Ya. Ada hati. Suara macam tu nak buat cover. Aku pun boleh nyanyi lah. Setakat nak nyanyi macam tu senang je. Kau jangan nak cakap dekat daddy aku yang kau nak berkawan dengan dia untuk dapatkan aku eh. Eh, banyak bebelnya si pendek ni. Okeylah pendek daripada kau tu macam galah. Macam hantu galah. Tahu tak? Orang yang tinggi ni. Orang... Perempuan suka lelaki yang tinggi. Itu perempuan lain. Bukan perempuan aku. Aku suka lelaki yang... Yang... Yang apa? Yang tinggi juga. Yang macam kukur. Kukur tu ex aku. Yang macam kukur. Yang macam laming. Sekejap. Yang macam... Sekarang yang ni... Yang macam Alfa. Yang macam Kanda. Yang macam Fami. Macam tu. Sekarang ni macam mana kau kena ex aku? Aku crush kau dah lama tau, Aira. Semua yang kau buat kan, semua aku... Sikit-sikit aku ambil take note lah pasal kau. Kalau kau nak tahu lah. So, sekarang aku dah beritahu kau. So, tak payah nak tipu akulah. So, sekarang ni kau nak kawan aku tak? Kau tak payah nak tipu akulah. Baik. Tak ada lagi lelaki yang suka aku. Habis tu Lamin tak suka kau. Yang tu... Aku yang suka dia. Habis tu, kenapa kau tak suka aku? Sebab kau tu poyo. Aku tak suka lelaki macam ni. Ada hati. Poyo? Ya. Poyo. Kau tu perasan. Cakap suara sedap lah apa semua. Padahal tak pun. Tak, benda tu memang fakta kan? Tak, tak ada. Dahlah cepatlah pergi kat kereta. Panas lah. Kau balik ni apa? Driver aku ambil. Okey. Tak lah. Naik aku je lah. Tak nak lah.
Naik aku je. Jadi aku tak bagi. Jadi aku garang tau. Tak ada de-cocking aku. Serius. Aku takutlah. Tak apa, naik je dengan aku. Jom. Jom. Ish. Awal lah. Yelah. Haa.